Jadi saya berasa sedih lah. Sedih kerana kita tidak dapat meneruskan mesyuarat ini, AGM ini, kerana tak cukup quorum. Jadi walau macam mana pun saya berharaplah kesemua permasalahan ataupun berbagai jenis perbincangan yang sepatutnya diadakan hari ini dapat kita adakan pada satu masa yang akan datang, pada satu masyarakat, masyarakat yang akan datang itu. Jadi itu menjadi harapan saya. Jadi saya datang hari ini kerana saya telah diberitahu bahawa sebenarnya MCACC, Majlis Tertinggi MCA semalam telah buat keputusan bahawa kita diarahkan untuk meneruskan AGM ini. Jadi jadi apa nak buat, hari ini nampaknya quorum tidak mencukupi. Jadi terpaksalah kita tangguhkan ataupun batalkan mesyuarat AGM pada pagi ini. Jadi itu saja. Sebenarnya kita jumlah delegasi adalah seramai 1,742 orang. Jadi hari ini yang telah datang adalah seramai 87. Jadi itulah saya katakan tadi, terpaksalah kita tiadakan. It is rather irresponsible for whoever who has actually created such so-called confusion, you know. So I hope that it will not happen in the future. Tadi memang ada SMS daripada daripada MCA Youth pada masa itu bila telah buat keputusan, katakan. Jadi ya, mungkin dia bukan disengajakan, tetapi ia telah kepada delegasi, jadi nampaknya ada SMS yang percanggahan, jadi telah menjadi satu kekeliruan kepada mereka. So saya kata mungkin bukan disengajakan. Jadi keputusan telah dibuat oleh MCA Youth masa itu untuk dibatalkan. Jadi SMS telah keluar. Jadi itulah. Itu yang bukan saya katakan yang pihak yang tidak bertanggungjawab, you know. Tapi selepas itu saya difahamkan ada SMS lain yang katakan yang menyuruh kepada mereka supaya jangan untuk menghadiri. Itu yang saya katakan tidak bertanggungjawab. Tetapi apa yang telah dihantar oleh MCU itu adalah pada saya berdasarkan keputusan yang telah dibuat pada mesyuarat itu. Jadi untuk delegasi saya nampak kesusahan mereka lah. Jadi ada yang datang dari jauh, jadi terpulang kepada apa maklumat yang mereka terima lah. Jadi saya nampaknya walaupun dalam keadaan begini, saya berasa, walaupun berasa sedih, tetapi kerana tidak dapat meneruskan kita semua, you nampak kesemua persediaan telah dibuat dengan begitu rapi sekali dalam satu dewan yang begitu indah sekali. Nampaknya ia telah usaha ini sia-sia lah, you know. Jadi itu saya tak ada, saya tak tahu. Kerugian, ada kerugian pada pengurus sendiri sebab dengan sewa dewan, makanan. Itu kita kena tanya dengan urus setia. Tujuan saya datang sini untuk menghadiri itu. Saya tak ada, you know, nak katakan itu bazir kan tak ada. Jadi saya pun tak ada maklumat mengenai ini. Datuk, orang akan